beli makanan kucing ya yang merek Oriket. Ini kalau di toko di pet shop di tempat saya ini yang paling murah ya. Dulu biasanya beli Bolt. Cuman Bolt sekarang untuk 800 gram aja di toko tempat saya itu sekitar 22.000 ya. Enggak 1 kilo. Nah, ini disaranin sama pemilik pet shopnya Oriket ya. Ini harganya di saya di sini 20.500. 25.500 ini untuk 1 kilo. Jadi mungkin ini yang paling murah gitu ya. Kalau dari segi tekstur atau penampilan, ini bentuknya kotak-kotak. Ya, kotak-kotak kayak gini. Ini kita mungkin kalau misalkan untuk kucing-kucing yang ras bagus ya, yang kucing-kucing mahal, ya pasti kayaknya sih kalau menurut saya ini kurang direkomendasikan gitu. Kebetulan di sini saya memeliharanya kucing kucing yang sistem imun dan sistem pencernaannya kuat ya. Jadi saya rasa nggak masalah gitu kan, karena sebelumnya pun saya biasa pakai Bolt ya, pakai makanan kucing yang kering yang harganya murah kayak gitu. Saya coba buka dulu, kita lihat nanti kucing-kucing saya suka atau enggak gitu ya dengan ini. Coba. Kayaknya sih mereka oke-oke aja ya. Sepertinya tidak ada masalah dengan makanan barunya. Masih lahap makannya. Mungkin karena lapar juga ya.